dari masing-masing kelompok, silakan ada yang mau menyampaikan hasil diskusinya, silakan. Oke, baik, saya ke Mas Zaidan, silakan. Menurut saya menyebabkan penyakit ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Awad Warta, guru IPA SMP Islam Sabilillah Malang. Pandemi COVID-19 menurunkan kemampuan komunikasi dan kepercayaan diri siswa. Untuk itu, berikut adalah best practice dari saya, penerapan model CASE method untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan juga kepercayaan diri siswa dalam materi klasifikasi makhluk hidup. CASE method adalah pembelajaran yang diadaptasi dari Harvard Business School Amerika, yang dilaksanakan dengan 4 tahapan. Yang pertama adalah reading the case, yang kedua discuss, yang ketiga in judgment, dan yang keempat adalah reflection. Semoga video ini bisa memberikan inspirasi kepada kita semuanya bagaimana cara meningkatkan kemampuan dan juga meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam berkomunikasi dan berdiskusi di kelas. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mulai belajar mendalami dari materi klasifikasi makhluk hidup ini, tentunya dalam materi CASE method. Nah, kita nanti akan belajar tentang A Mysterious Illness on Vancouver Island, British Columbia. Jadi materi ini, kasus ini benar-benar terjadi di Pulau Vancouver yang ada di Amerika. Nah, apa yang terjadi? Ini. Di suatu saat di Amerika, di Pulau Vancouver, terjadi 3 kematian yang beruntun. 3 kasus kematian yang beruntun. Yang pertama, kematian lumba-lumba yang ada di pinggir pantai. Yang kedua, kematian hewan yang tidak jauh dari pantai. Hewannya ada kelinci, ada tikus, dan juga ada anjing. Nah, tidak berselang lama, sekitar 11 minggu dari lokasi ini, orang-orang yang berada di Pulau Vancouver mulai menderita sakit dan sesak nafas. Dari 3 kasus ini, menurut Ananda, kasus ini berkaitan atau tidak? Silakan, ada yang ingin memberikan pendapat? Oke, baik, saya ke Mas Kavel. Oke, baik, silakan. Kalau menurutnya Mas Kavel, 3 kasus ini berhubungan atau tidak? Berhubungan. Kenapa kok 3 kasus ini berhubungan? Oke, baik. Itu ya pendapat dari Mas Kavel, kasus ini berhubungan. Oke, itu pendapat dari Mas Kavel tentang 3 kasus ini. Apakah mungkin dari yang lain ada punya pendapat yang berbeda? Silakan. Oke, baik. Saya ke Mbak Ratu, silakan. Kalau dari Mbak Ratu, 3 kasus ini berhubungan atau tidak kalau menurut Mbak Ratu? Tidak berhubungan. Oke, kenapa kok tidak berhubungan? Karena jaraknya jauh. Oke, baik, karena jarak antar satu kasusnya jauh kan. Jadi tidak berhubungan. Oke, baik. Sudah ada jawaban yang berhubungan dan tidak berhubungan. Nah, untuk menentukan sebenarnya kasus ini seperti apa, kalian setelah ini nanti akan berdiskusi dengan teman-teman ya, dengan temannya masing-masing untuk mencari tahu sebenarnya siapa dalang dari kasus ini ya, tersangka dari kasus ini sebenarnya siapa. Oke ya, seperti itu untuk Ananda semuanya. Baik, kita akan membentuk kelompok. Silakan Ananda berkelompok sesuai kelompok yang sudah saya tentukan. Silakan bisa berkelompok masing-masing. Selanjutnya silakan Ananda buka workbook CASE method untuk part yang kedua dan diskusikan kepada teman-temannya, dibaca terlebih dahulu kasusnya. Setelah itu kalian diskusikan kepada teman-teman kalian kira-kira penyelesaian dan juga maksud dari case itu kira-kira seperti apa. Oke, silakan bisa mulai diskusikan dengan teman-temannya. Oke. Baik, silakan. Bagaimana cara fungi bereproduksi? Oke, jadi kemarin sudah dijelaskan kalau fungi atau jamur bereproduksinya menggunakan spora, ya betul sekali. Jadi kalau jamur itu bereproduksinya dengan menggunakan spora seperti itu. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Sudah. Oke, sip, lanjutkan diskusinya. Baik, terima kasih Ananda semuanya. Kalian sudah berdiskusi tentang siapa yang menyebabkan penyakit dari yang ada di Pulau Vancouver ini ya. Oke, dari masing-masing kelompok silakan ada yang mau menyampaikan hasil diskusinya, silakan. Oke, baik. Saya ke Mas Zaidan, silakan maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Oke.
Silakan. Kalau dari Mas Aidan, siapa yang menyebabkan penyakit ini? Menurut saya yang menyebabkan penyakit ini adalah banjai, karena bisa saja mereka yang terinfeksi penyakit memakan makanan yang berjamur lalu menyebar. Oke, ada jawaban yang lain? Silakan. Baik, kalau dari Mbak Diva? Menurut saya jawabannya adalah memerah. Oke, kenapa? Karena memerah bisa menyebabkan penyakit tifus, TBC, diare, Clostridium tetanus. Oke, kita punya dua jawaban ya di sini. Ada fungi, ada monera. Oke, Mbak Diva silakan ke depan. Oke, jadi di sini sudah ada dua jawaban. Kira-kira mana yang paling tepat? Kenapa Mas Zaidan lebih memilih fungi jawabannya? Karena fungi berkembang biak dengan spora. Dan spora sifatnya ringan dan bisa menyebar. Oke, itu ya. Kalau Mbak Diva, kenapa monera? Karena dia berukuran kecil. Oke, karena berukuran kecil dia. Oke, seperti itu. Baik, Kivo Plus untuk teman-teman kita ya. Oke, baik. Silakan Mas Zaidan, Mbak Diva bisa duduk kembali. Nah, karena salah satu sifat dari monera, dia tidak bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain yang berbeda iklim, tropis ke subtropis, maka yang menyebabkan penyakit ini yang paling tepat adalah ya, fungi itu adalah yang menyebabkan penyakit ini. Nah, sesuai dengan yang kita pelajari hari ini, yang menyebabkan penyakit ini adalah jamur, yaitu jamur Cryptococcus gatti. Nah, ini adalah yang menyebabkan penyakit di Pulau Vancouver. Oke ya, luar biasa, Anda semuanya sudah bisa menebak dan mendiskusikan siapa yang menyebabkan penyakit ini. Baik, Anda semuanya, hari ini kita telah belajar tentang test method di Pulau Vancouver. Kita lanjutkan dengan refleksi. Ada yang ingin memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini? Oke, Mbak Ratu, silahkan. Kesimpulan pembelajaran hari ini? Hari ini saya telah belajar bahwa makhluk hidup bisa sakit karena terinfeksi dari jamur. Oke, give a plus untuk Mbak Ratu. Luar biasa ya. Selanjutnya, hikmah yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini. Ada yang nyampaikan? Oke, silahkan Mas Fadil. Bagaimana? Kita harus menjaga kebersihan agar tidak terkena penyakit. Oke, baik. Luar biasa. Give a plus untuk Mas Fadil. Oke, alhamdulillah anak-anak semuanya ya, kita telah belajar case method pas misteri di Pulau Vancouver ya. Semoga kasus yang terjadi di Pulau Vancouver tidak terjadi di Indonesia. Terima kasih, kita bertemu lagi di pertemuan yang akan datang untuk case method yang selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, stay healthy untuk anak-anak semuanya. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Peace.